ini mah bapak ini mah lagi tugas. Polisi cium tangan. Polisi cium tangan. Lu ngapain sih? Kok lu ngapain? Emang ini siapa? Ini kan anak saya. Ternyata anaknya Mas Tukul AKP Ega Prayudi. Siapa? Cium tangan lagi coba. Siapa? 86. Siapa? Oke, silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Oke. Waduh. Tim kreatifnya cerdas cerdas. Apa kabar? Baga, apa kabar? Eh, sopan ada polisi loh. Mas, terkejut nggak datangnya? Ya kaget, wong ujuk-ujuk. Lagi ceria gitu kok langsung. Lagunya, lagu, apalagi diiringi oleh tambal band ini. Tapi Mas Ega kelihatannya bawa oleh-oleh nih. Iya, ini ada... Mas Ega ini anak yang pertama, Mas Ega. Oke, bawa hadiah oleh-oleh. Iya, oleh-oleh yang buat ayah. Ayah. Oh, panggilannya. Kamu kok repot-repot. Orang tua tidak berharap oleh-oleh, tidak lihat anaknya seneng aja udah seneng. Sukses juga udah seneng ya. Cuma kayak gini toh. Kaos singlet. Kaos singlet. Iya. Coba diceritain kenapa kasihnya kaos singlet, Mas Ega? Kaos singlet ini karena ayah tiap hari pakainya ini sama celana pendek aja. Kalau di rumah tiap hari pakainya itu? Iya, pakai singlet sama celana pendek aja. Padahal banyak duit, kenapa nggak beli baju? Ya, saya orang senang hidup sederhana, tapi berkualitas. Begini bapaknya guling-guling. Luar biasa ya. Mau tanya nih Mas Ega. Bokap kalau di rumah kayak gimana sih orangnya? Lucu juga gak gitu? Kalau di rumah beda. Beda. Karena beliau pernah bilang kalau di tempat kerja saya ngelucu, kalau di rumah saya kepala rumah tangga. Luar biasa. Tapi hebat ya. Ini berbeda ya. Iya. Anaknya seorang polisi. Hasilnya juga beda. Anaknya hasilnya sudah menjadi seorang polisi kan luar biasa. Luar biasa betul. Hebat. Nah ini kan Mas Tukul kan seorang komedian atau pelawak. Cover boy. Kan dulu. Kalau cover boy kan dulu. Majalah apa tuh sih lupa lagi? Serangga. Apa yang Mas Ega pelajari dari ayah? Yang pertama dan paling utama kedisiplinannya. Kedisiplinan. Ya. Dari setiap pekerjaan yang dikerjakan sama ayah, nggak ada kata maaf. Apapun alasannya harus on time, disiplin. Pantesan kalau syuting ya callingan jam 2 siang. Jam 5 subuh udah. Memang benar Mas Tukul nih, saya akui disiplin banget orangnya. Bagus.